Sini, Investor nombor 14. Rakan, Investor nombor 24. Satriani, Investor nombor 18. Putra, nombor 23. Sarul, nombor 28. Aris, nombor 16. Arjun, nombor 19. Deo, nombor 12. Okey, sini nombor 2. Nombornya, ini di Sporting dan Fair Play. Main bola. Yang pula lu ingatkan, bola drop ball dengan bola Fair Play, beda? Kena wasit, bola yang dihentikan di wasit, yang bola drop ball. Mohon kan? Peringkatan dengan Runei, main 2 gol Hepto, Ronaldo Menati. Lagi umpan terupas yang kurang cermat.
Kali ini berapa pemain jadi keburu. Ada riba aja. Tunggu baik. Lagi-lagi sebuah tekanan coba-coba bukan kali. Lagi-lagi sebuah cowok bersama. Jadi tentang dari ini beberapa pemain dari Kuputi mana riba. Dan juga ada informasi untuk para pemain pasir agar bisa kembali ke posisi masing-masing karena sebagai penonton ingin segera take off. Apalagi tendangan-tendangan keras yang dihentakkan oleh shooting-shooting para pemain striker dari Anak Rimba dan juga pemain-pemain Samurai akan menyasar langsung ke arah anda tanpa salah. Shooting langsung dan baik kali ini. Sayang sekali tadi sebuah tendangan umpan chip yang coba diberikan Harry masih dapat dipetur. Umpan tendangan cukup baik lagi-lagi. Sayang sekali tadi sedikit menggonggong dengan tangan. Lagi-lagi mesumpong nampaknya. Pasti pergantian pemain dari tim Anak Rimba keluar nomor punggung 3 masuk nomor punggung 2 keluar Putra masuk Fakri keluar Daud kembali nampaknya salah mensalnya lagi-lagi. Luar nomor punggung 18 Satriadi digantikan oleh nomor punggung 13 Rian. Buat tendangan menaik kawannya langsung satu tengah pada Aisyah Ramos aman yang balik deh. Maman Abdul Rahman pada Sudir yang dicoba tetek oleh Hashimi. Sudir, masih Sudir dilihat. Memangnya oleh Hashimi. Hashimi terdesa pada Tegur Raja, umpan pada set tengah. Amun. Mali pelanggaran. Oke baik, meter lembaga dari pemain Samurai mencoba memberikan sebuah tekanan, mencoba memberikan sebuah terobosan. Hal ini melahirkan sebuah tekanan di pelaku pemain Samurai. Ferry menuang dari ini. Anjang-anjang di oleh tempat tinggal sudah dapat langsung dapatnya obat lapangan. Sedara dong yang tadi kota urutnya tanya main bola. Wasit pergantian pemain dari tim Anak Rimba keluar 10 keluar 15 suaminya Hawa yaitu Adam masuk 10 Putra. Hai
kembali dapat diamankan. Eri lagi-lagi kali ini. Masih Leon. Umpan-umpan. Kembali dapat diamankan. Lagi-lagi dapat digagalkan. Sebuah umpan terupas kali ini. Baik sekali semua kata-kata yang dapat dilakukan. Hampir saja tadi. Kali ini Bali para pemain dari kubu tim Barat nampaknya wasit pergantian pemain dari tim ada Rimba keluar 7 Hamidi. Baik lagi-lagi datangnya gawang mencoba memperlihatkan diri kembali, terlihat langsung buah dari sarangnya. Bapak Bas Cibi ambil lagi dapat take dengan sempurna. Lebar kembali. Buku bahaya kali Pak Uji. Lagi dapat dicuri kembali. Kembali terlepas kali ini. Umpan terupa. Ya dari. Harus coba lompat. Lihat mana dia. Wah, sudah tapi juga ini. Dan terakhir sudah berada antara Anil Rimba dan juga tim dari Samurai Bogor Raya. Di mana pada akhirnya tim dari Samurai memasuki kemenangan untuk langkah ke depan selanjutnya. Terima kasih segenap untuk para pemain dari tim ada Rimba Lancong telah ikut berpartisipasi dan memeriahkan event ini. Sampai jumpa untuk besok sore, jangan sampai terlambat pertandingan final ini.